biasa, lapangan sangat challenging luar biasa. Kita juga sempat berdi-chance berapa kali ya, Bro? Iya. Beberapa kali lah. Beberapa kali, cuma ada yang gagal, ada yang masuk. Jadi luar biasa, kita bersama pro-pronya kebetulan Andre Irawan. Irawan, beliau sangat coaching kita ya. Ya. Bagus sekali. Silakan Jeremy, mau ditambahkan. Ya, kita very exciting pertama di Platinum Golf Tournament ini. Experience yang luar biasa untuk teman-teman kayak seperti kami, amatir yang memang golf sebagai hobi. Dan lapangannya juga dan cuaca hari ini bagus banget. Dan full happiness sama-sama kita main hari ini. Pokoknya fun banget. Kita tunggu di event Jawa Pos Platinum Golf Tournament selanjutnya. Dan hari ini dalam rangka turnamen Pro Am, saya bahagia sekali bisa bermain bareng Pak Lea sendiri selaku Presiden Direktur, dan saya beruntung bisa bermain bersama Mas Naraji selaku pemenang di seri kali ini di Bandung Kota Baru Parahyangan. Ambiennya sangat menyenangkan, vibe-nya luar biasa. Sepanjang dari kita tee off di hole 1 sampai 18, organisasinya sangat bagus, cuaca juga sangat mendukung hari ini, dan Bandung banget karena memang cuacanya sangat sejuk. Kok pas ya ininya, matahari juga cukup bersahabat hari ini, sehingga alhamdulillah kami bisa menyelesaikan 18 hole dan berbahagia sekali selama 18 hole bisa berbincang dengan Pak Lea. Kita tahu bagaimana perkembangan dunia media, bagaimana beliau mengorganize turnamen ini sejak awal sampai sekarang masuk dalam standar PGA. Dan bersama Mas Naraji, kebetulan saya satu cup sama Mas Naraji, banyak sekali ngelihat beliau bagaimana cara beliau mukul, no doubt kalau beliau juara hari ini, ya kan, di turnamen Bandung ini. Dan banyak sekali advice-advice yang sebenarnya sederhana ternyata, tapi impact a lot buat permainan saya hari ini, dan semoga ke depan bisa saya praktekin lagi apa yang diajarin sama Mas Naraji. Itu benar-benar hari ini saya sangat senang, dan akhirnya selesai juga 18 hole. Secara keseluruhan kalau disimpulkan, semua teman-teman peserta Pro-Am hari ini merasa puas. Mereka puas dengan lapangan yang begitu enak dimainkan, yang begitu indah, bersih, dan mereka mengatakan, wah ini pengalaman baru. Dan ini terbukti, kami awalnya itu hanya menyediakan 120 slot pro dan amatir, artinya 30 pemain pro dan 90 pemain amatir. Alhasil hari ini tadi siang turnamen diselenggarakan itu diikuti oleh 103 atau 106 peserta, saya lupa. Yang pasti pemain pro yang harusnya hanya 30, itu 33 pemain pro player yang mendampingi peserta Pro-Am hari ini. Dan bahkan ada beberapa peserta yang datang mendadak, nekat datang ke sini. Ya untungnya Parahyangan adalah lapangan yang proper dan well maintained. Teman-teman staff lapangannya juga sangat terlatih, sehingga walaupun peserta itu bertambah, turnamen ini bisa terselenggara dengan
baik dan bisa selesai dengan baik pula. Bangga sekali hari ini karena Parahyangan Golf Course ini kan luar biasa sekali. Tantangannya banyak sekali, fairway-nya juga luar biasa. Tapi saya juga banyak belajar dari pro tadi, Pak Kevin, Mas Kevin atau Kevin. Saya banyak diajari juga cara memukul yang short game. Sehingga saya di blind ball, saya banyak mendapatkan juga par. Syukur luar biasa sekali tadi, sehingga saya akhirnya mendapatkan trofi Best Cross Overall.